Assalamualaikum, Baika di sini. Kali ini kita akan menghias kue ulang tahun bertemakan Spider-Man. Jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya teman, karena subscribe itu gratis. Serta share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, langkah pertama kita harus mengcover keseluruhan kue dengan menggunakan buttercream berwarna merah seperti ini. Keluarkan sedikit demi sedikit buttercream dari piping bag secara merata. Kemudian nanti kita akan ratakan lagi menggunakan scraper. Saya menggunakan cara ini karena menurut saya cara ini lebih mudah dan juga nanti hasilnya akan lebih rapi. Karena apa? Karena ketebalannya itu antara sisi yang satu dengan sisi yang lain itu akan sama. Ada beberapa orang juga yang menggunakan cara buttercreamnya itu ditemplokin aja gitu, pakai spatula atau pakai apa, kemudian tinggal diratakan. Nah, nggak apa-apa sih, sukanya orang, mudahnya orang kan beda-beda ya. Tapi kalau saya sendiri pribadi lebih suka yang seperti ini, karena itu nanti akan rata gitu ketebalannya. Nah, ini bagian yang tepi-tepi sampingnya itu sudah selesai. Kemudian lanjut akan kita lakukan pengcoveran kue ini di bagian yang atasnya seperti ini. Oke, selesai, kita ambil scraper buat menghaluskan permukaan kuenya. Maaf ya, agak serak suara saya. Oke, seperti ini. Sampai rata dan halus. Baik bagian tepi ataupun bagian atasnya. Selanjutnya kita ambil scraper yang bergerigi untuk menghasilkan efek garis-garis. Ini akan membantu saya dalam penulisan nama yang ulang tahun nantinya, karena untuk nama yang ulang tahun akan saya tulis di bagian samping ini ya. Nah, kemudian kita ambil buttercream warna hitam, kita bentuk jaring-jaring pada bagian atas kue. Kita bagi menjadi berapa ini ya? 1 2 3 4 5 6 7 8. Berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kita bagi menjadi 12 bagian yang sama. Ini kue yang saya gunakan, saya cetak di loyang berukuran diameter 13 cm. Base cake-nya brownies kukus, resepnya Nyonya Lim. Kalau kalian mau, silakan bisa searching aja, banyak kok resepnya. Nah, selesai. Kemudian kita ambil buttercream yang berwarna putih untuk membuat bagian matanya. Ini dia, kita gambar bagian tepi matanya dulu, yang sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Oke, selanjutnya kita isi bagian tengahnya. Pastikan ketebalannya rata. Oke, satu sudah selesai. Sekarang lanjut ke bagian yang satunya lagi. Nah, selesai dua-duanya, kemudian kita ambil pisau kecil seperti ini untuk meratakan buttercream yang bagian atasnya ya. Biar dia itu permukaannya itu halus dan rata seperti itu.
Kalau sudah, kita ambil lagi buttercream yang berwarna hitam tadi, kemudian kita aplikasikan di bagian tepian matanya biar terlihat lebih rapi. Oke, selesai. Sekarang kita lanjutkan untuk memberikan nama yang ulang tahun di bagian sisi depan kue. Seperti ini. Efek garis-garis pada bagian samping kue ini membantu sekali untuk saya dalam membuat nama yang ulang tahun itu agar terlihat rapi dan juga enggak Kalau di sini bahasa Jawanya mencong-mencong gitu kan. Anggap aja ini garis bantu gitu ya. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Karena saya tuh agak susah kalau untuk menulis nama, karena kebiasaan nulis nama itu dari kecil itu miring-miring gitu. Nah, ini kan lumayan ya. Dia lurus gitu jadinya. Oke, selanjutnya kita hias bagian bawah kue dengan menggunakan buttercream warna putih lagi. Tapi dengan bentuk totol-totol seperti ini sudah cantik sekali. Ingat, tanpa menggunakan spuit satupun. Bisa jadi kue yang cantik seperti ini. Tara, selesai. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.